Jumpa lagi dengan saya, Nyai Parijala. Arya Kamandanu adalah Arya Kamandanu, seorang pemuda dari desa Gurawan, anak dari Empu Hanggareksa dan murid dari Empu Ranubaya, memiliki satu kakak kandung bernama Arya Dwipangga. Arya Kamandanu memiliki kekasih bernama Narirati, akan tetapi terputus oleh akibat ulah dari Arya Dwipangga. Karena rasa kecewanya, kemudian Arya Kamandanu berguru kepada Empu Ranubaya. 5 tahun berlalu, berguru kepada Empu Ranubaya, kemudian Empu Ranubaya diculik oleh tentara Mongol. Arya Kamandanu mengembara kemudian bertemu dengan Meishin. Pertemuannya dengan Meishin menumbuhkan rasa cinta di hatinya yang selama ini mati karena Narirati kekasihnya direbut orang. Perasaan cinta Arya Kamandanu terhadap Meishin kembali kandas dan lagi-lagi oleh karena ulah dari Arya Dwipangga. Namun begitu Arya Kamandanu tetap menikahi Meishin dan selanjutnya tinggal di kaki Gunung Arjuna. Karena rasa kecewanya, Arya Kamandanu kemudian meninggalkan Meishin dan pergi ke Majapahit untuk membangun kota raja Majapahit. Namun begitu, Arya Kamandanu masih tetap mencintai Meishin. Ketika Arya Kamandanu pulang ke lereng Arjuna, ternyata Meishin telah tiada. Meishin bertarung dengan Dewi Sambi sehingga kalah dan kemudian masuk ke dalam jurang. Setelah di dalam jurang, kemudian Meishin ditolong oleh Bapak Wong Yin sehingga Arya Kamandanu harus kehilangan Meishin. Setelah sekian tahun, Arya Kamandanu mencari Meishin dan tak jua ditemukan. Akhirnya Arya Kamandanu menikah dengan Sakawuni. Pernikahannya dengan Sakawuni diberi satu anak yang bernama Jambunada. Arya Kamandanu melanglang buana menjadi seorang panglima besar kota raja Majapahit. Berkali-kali kalah bertarung dengan musuh terberatnya yaitu Empu Tombacil, hingga menyebabkan Arya Kamandanu harus berguru kepada Empu Lungga untuk mempelajari Naga Puspa Kresna. Karena ilmu itulah, Arya Kamandanu harus memiliki anak yang berbeda dari yang lain, yaitu kulit dari anak Arya Kamandanu ini bertotol hitam. Anak Arya Kamandanu yang diberi nama Jambunada kemudian dibawa ke kaki Gunung Arjuna. Di kaki Gunung Arjuna, Arya Kamandanu melatih Jambunada sehingga Jambunada tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat. Setelah Jambunada dewasa, kemudian Arya Kamandanu mengajaknya kembali berkeliling dunia. Tujuan pertama sesungguhnya ialah Bukit Panampihan. Namun di tengah jalan Arya Kamandanu menemui kegaduhan di kota Raja Majapahit sehingga menyebabkan Arya Kamandanu harus kembali ke Majapahit membawa serta putranya yaitu Jambunada. Dengan Jambunada, Arya Kamandanu di bawah pimpinan Gajah Mada bertarung dengan kelompok dari Sading. Sading memberontak terhadap Majapahit dan Arya Kamandanu turut serta membantu Majapahit untuk meredakan gejolak Majapahit. Dan dikatakan pada akhirnya Arya Kamandanu meninggal dunia karena terkena sambaran petir. Banyak yang menyayangkan seorang panglima agung pendekar sakti Mandraguna meninggal dunia karena disambar petir. Dan ini terjadi dalam serial Satria Kekasih Dewa.
dan untuk yang sebenarnya saya sendiri kurang mengerti, dan saya hanya membaca di grup-grup bahwasanya Arya Kamandanu meninggal dunia disambar petir. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa membacanya di novel karya Rai Amur, Satria Kekasih Dewa atau Satria Wilwatikta. Cukup sekian kisah tentang Arya Kamandanu, perjalanan Arya Kamandanu, seorang satria besar Panglima Majapahit.